Hai, selamat datang kat G-Foods. Hari ini kita akan buat biskut yang mudah. Senang nak dibuat. Biskut Florentine. Okey. Apa yang kita perlukan adalah pertama sekali kita perlukan tepung Florentine. Okey, tepung ni boleh beli kat kedai bakery. Dia dah siap campur semua di dalam dia dah ada dah. Okey. Pertama. Kedua, kita perlukan kacang badam yang dah diiris. Dah slice lah, kita punya slice punya 150 gram. Kemudian kita perlukan kuaci putih, sunflower seed 100 gram, kuaci labu 100 gram. Kita perlukan green pumpkin seed, yang ni 100 gram juga. Dan akhir sekali kita perlukan bijian hitam dalam 2 sudu makan. Apa kita akan buat adalah kita akan bakar kacang ni, kecuali bijian. Bijian kita jangan bakar. Ini semua kita akan bakar dulu. Okey. Masukkan kacang badam dulu. Kuaci putih. Jadi sekarang ni, ratakan dulu. Kita akan bakar seketika. Okey, ni kacang kita dah bakar tadi. Sekarang ni kita akan masukkan dalam bekas dan kita akan tuang tepung Florentine dan bancuhkan. Kacang ni kita biar sejuk dulu ya. Ha, kita bakar selama 5 minit dengan suhu 150. Sekejap saja. Okey. Kemudian tepung Florentine. Dia katakan nak tambah kacang lain, nak tambah pecan ke, nak tambah walnut ke, boleh lah, asalkan dapatkan yang slice lah. Jangan ambil yang besar-besar betul-betul. Okay, kita masukkan bijian. Sekarang ni kita gaul. Tepung dia kena lebih daripada kacang dia. Sebab nanti tepung ni dia akan cair. Okey, dan dia akan lekat dengan kacang-kacang tu sekali lah. Kita nak bakar ni kita boleh buat dua bentuk. Pertama sekali kita boleh letak dalam tray. Kemudian kita letak parchment paper tray dan kita tuang atas. Kita ratakan, kita bakar. Tapi yang tu kita kena potong lah lepas tu. Ataupun nak mudah, kita boleh gunakan aluminium punya foil. Ni cup aluminium ni. Kita hanya tuang dalam dan bakar. Saya suka cara ni lah, mudah. Cuma foil ni tak lama lah. Kita dah bakar, kita dah masak untuk satu bancuhan ni. Mungkin boleh pakai sekali atau dua kali lah. Okay, so sekarang kita akan bakar dalam 160 darjah Celsius selama anggaran 15 minit. Tapi kita kena tengok oven masing-masing lah. Kadang-kadang kalau masa kita masuk tu, bahagian belakang oven ni bahagian depan katakan,
Bahagian belakang ni dia cepat terbakar, mudah terbakar. Ah, kita kena tengok oven kita lah macam mana. Api dia, dia punya sekata ni macam mana. So sekarang ni kita bakar dulu, nanti kita tengok hasil dia. Okay, ni kita punya biskut Valentine dah masak, kita dah sejukkan. Sekarang ni kita nak keluarkan dia daripada acuan dia. Okay, sini dia dah melekat. Tolak pelan-pelan kat belakang saja. Dia akan bunyi sedikit macam pecah-pecah sikit. Ha, tak sikit. Okay. Siap biskut Valentine kita. Ha, okay.